Diterpa isu tak sedap, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad dikabarkan punya hubungan spesial. Benarkah demikian? Mari kita cari tahu. Namun sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu, agar kita semua mendapatkan pahala kebaikan. Amin. Kalau sudah, silakan simak videonya. Meski terpaan rumor miring terus menerpa, rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bak tak mudah goyah. Raffi Ahmad pun rupanya blak-blakan soal kabar perselingkuhannya yang begitu santer terdengar. Sosok pedangdut Ayu Ting Ting selalu terseret hingga kini bila bicara kabar perselingkuhan Raffi Ahmad. Benarkah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina punya kesepakatan khusus tentang Ayu Ting Ting? Pengakuan Raffi Ahmad pun viral lagi di jagat maya. Raffi Ahmad mengaku Nagita Slavina sosok istri yang selalu menyembunyikan aib sang suami. Setiap kali gue salah, Nagita enggak pernah jelekin gue, mau sekalipun ibunya nanya dia enggak akan pernah. Dia bilang gak apa-apa, ini urusan aku sama Raffi, ujar Raffi Ahmad ketika menjadi bintang tamu dalam channel YouTube milik Boy William. Boy pun blak-blakan bertanya soal perselingkuhan. Enggak, gue enggak pernah selingkuh, kata Raffi menjawab pertanyaan Boy William. Raffi pun gak bakal menjelaskan semua permasalahan yang menimpanya, ketika Rafathar besar nanti bertanya tentang semua kabar di media. Apa yang kita lakukan, jejak digital dia, Rafathar akan tahu. Gue pasti akan jelaskan ke anak gue. Gue juga udah sepakat dengan Nagita. Semua jejak digital tentang kita harus bisa menjelaskan ke anak kita cepat atau lambat, ujar Raffi. Meski Boy William melakukan sensor ketika menyebut nama seseorang, namun dari mimik mulut seperti terlontar Ayu Ting Ting. Auntie dia adalah single mother baik dan kuat karena papa ini artis. Sering satu pekerjaan ya jadi pembicaraan, ungkapnya. Selain itu pasti akan dikasih tahu perbandingan-perbandingan juga. Gue akan menjelaskannya sebijaksana mungkin, kata Raffi. Meski banyak kabar miring tentang Raffi, tidak sedikit yang seolah memuji keharmonisan rumah tangganya dengan Nagita Slavina. Gue sekarang udah nggak peduli Raffi dulu pernah selingkuh atau enggak. Yang terpenting sekarang Raffi Nagita Rafathar udah bahagia yeay, ujar akun Putri Dwi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga Raffi selalu harmonis. Dan buat kalian yang nonton juga diberi hidup kebahagiaan. Amin.